Hai guys dan selamat datang. Sekiranya anda sedang mencari telefon terbaru bawah RM1,000 dan sedia berbelanja tahun hadapan, ada baiknya anda lihat dahulu peranti yang bakal dilancarkan pada 8 Januari ini. Honor baru saja melancarkan peranti kelas pertengahan yang terbaru iaitu Honor 10 Lite dan ini adalah pandang pertama kami terhadap peranti ini. Kemasan kaca yang berwarna ceruk ini tidak asing lagi, terutamanya daripada jenama Honor dan juga Huawei kerana kedua-dua model ini membanggakan tentang keunikan kaca belakangnya. Saya yakin ramai antara anda yang sukakan kemasannya. Kali ini Honor menggunakan kaca lengkung yang lebih agresif atau dinamakan 3D Curve Design. Dengan rekaan ini anda akan dapat lebih genggaman dan lebih selesa di tangan. Bersama kerangka yang turut dicat warna yang selari bersama warna ceruk ini. Oleh kerana skrin yang lebih memanjang, ramai pengeluar suka meletakkan pengimbas cat jari pada bahagian belakang. Selain itu, memudahkan pengguna untuk menyah kunci peranti dengan lebih selamat dan selesa. Kedudukan kameranya memanjang dan berasingan seperti peranti Honor 8X dengan penjenamaan Honor dan AI kamera di sisinya. Di bahagian atas peranti ini terdapatnya talang dual SIM, butang suara dan kuasa pada sebelah kanan, USB micro, pembesar suara dan juga 3.5mm biji audio pada bahagian bawah. Paparan yang disediakan di sini bersaiz 6.21 inci cukup besar kalau diikutkan pada tahun ini. Membawakan resolusi Full HD Plus yang bertakuk, ia menawarkan takuk yang lebih kecil atau dinamakan Dual Drop Full View Screen. Di atasnya hanya terdapat kamera hadapan yang mana turut menyertakan imbasan wajah untuk menyah kunci peranti. Selain itu, peranti ini dikuasakan oleh in-house processor iaitu High Silicon Kirin 710 terbaru yang menggunakan 12 nanometer proses dan lebih power efficient berbanding sebelumnya. Disatukan bersama 3GB RAM dan 32GB storage bersama slot tambahan pada talam SIM. Bateri dalaman juga berkapasiti 3400mAh, agak kecil pada pandangan saya, namun kami akan mengujinya dalam video akan datang. Kamera di sini menggunakan 13MP bersama 2MP tanpa OIS, yang mana kamera kedua berfungsi untuk mengesan kedalaman sesebuah gambar. Ianya turut mempunyai AIS yang mana akan membantu menangkap gambar malam atau night mode. Bersama kamera hadapan 24MP, yang mempunyai 3D portrait lighting. Sistem operasinya di sini menjalankan EMUI 9 berasaskan Android 9 Pie. Ini adalah antara peranti Honor yang pertama menggunakan Android versi ini selain Honor Magic 2 yang belum memasuki Malaysia lagi setakat ini. Anda mempunyai pilihan warna seperti Sapphire Blue, Midnight Black dan berada di tengah kami ini adalah warna Sky Blue. Walau bagaimanapun, kami belum menerima sebarang informasi tentang harga rasminya. Nantikan harga rasmi di laman amaz.my dan langgan ke YouTube channel kami untuk ulasan akan datang. Jangkaan kami harganya akan lebih rendah daripada Honor 8X yang kini berharga RM949 berspesifikasi 4GB RAM dan storan 128GB. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.